kembali lagi bersama Romoto Vlog. Jadi hari ini tuh kita mau unboxing ini paket. Isinya apa? Pasti udah pada tahu dari judul videonya juga. Karena sama saya pasti dikasih tahu dari judul. Oke, jadi nggak usah banyak bacot, nggak usah banyak bicara, langsung aja kita buka. Soalnya saya juga nggak sabar pengen lihat isinya. Aduh. Nah, jadi ini dia isinya. Isinya itu USD upside down buat si Anya kayak leg biru. Ini upside down-nya pakai punya limbah SE YZ. Enggak tahu YZ 125 atau YZ 250. Tapi kayaknya sih sama aja. Katanya enggak ada bedanya kalau YZ 125 sama 250. Ini yang tahun tua kayaknya, di bawah 2001. Di bawah tahun 2000. Jadi bukan yang tahun muda. Ya, jadi si Kaelek biru mau pakai USD, tapi bukan pakai real jam. Soalnya sayang juga kalau pakai real jam. Kita cek dulu as-asnya. Enggak ada yang lecet, enggak ada yang luka asnya. Kiri, kanan. Bagian as aman, enggak ada yang luka. Sealnya juga masih bagus, lumayan bagus. Sealnya kiri kanan masih lumayan bagus. Ini cover shocknya masih ori kan. Nah, jadi ini dia. Cara ngukurnya gimana? Tingginya lebih tinggi dari tele standarnya WR. Ya iyalah, orang punya YZ. Jadi lebih tinggi telenya. Lebih tinggi dari tele maksudnya. Tapi ini nggak langsung dipasang hari ini. Paling hari apa baru dipasang, soalnya mau ngerepaint. Ini dia triple clamp atas bawah, mau direpaint biru candy, terus sama cover shocknya juga mau direpaint biru candy. Yoi, jadi ini tuh udah bersih, udah habis dicuci, terus ini juga udah habis dicabut-cabutin stikernya. Kan kemarin banyak stiker di sini, jadi udah dicabut, udah dibersihin bekas-bekas lemnya. Terus ini juga, ini juga udah dibersihin, pokoknya udah bersih, tinggal cat aja lah. Jadi sekarang kita mau bawa ke ininya, ke tukang cat untuk dicat. Jadi kita ke tukang bubut, bawa ke tukang bubut terus cat, baru dipasang. Oke, jadi sekarang kita mau apa, mau ke bengkel tempat itunya, mau apa sih namanya, mau ngelihat si Anya. Tadi motornya apa, kemarin motornya udah dibawa duluan sama USD-nya. Jadi mau di apa? Mau dicek apa aja yang perlu dibuat. Kayak bos-bos roda atau bracket. Soalnya baru dibongkar tadi. Ini lagi nunggu dijemput baru ke sana. Oke, jadi ini udah kebongkar motornya. Jadi motornya nanti nginep dulu. Ya 2-3 harian lah. Misalnya ini udah dibongkar. Ternyata ascom stirnya yang tadi itu yang dari USD itu udah PNP, jadi nggak perlu dibubut lagi. Paling ya dibawa ke tukang bubut tuh cuma buat ngebubut lubang risernya buat ini, buat stang kan. Soalnya stang yang rental kan gede, jadi apa yang riser di bawahannya itu mau dibubut, dibesarin, sama bikin pangkon buat kunci kontak. Soalnya kan tetap pakai kunci kontak kan. Jadi yang dirubah tuh cuma bikin dudukan pangkon kunci kontak sama apa ya tadi. Pokoknya kalau pangkon lampu sama pangkon speedo ini tetap pakai yang bawaan nih. Nih, tetap pakai pangkon yang ini yang bawaan. Cuma nanti dibikin plat buat dudukannya. Dibawa ke tukang bubut. Jadi dibubut dulu baru dicet. Udah dicet, udah beres dicet baru dipasang. Soalnya kan kalau dicet dulu baru dibubut ntar apa? Catnya malah luka kan, karena kan di ini nanti. Jadi ini motor nginep dulu 2-3 harian lah, paling Senin atau Selasa baru jadi. Jadi nggak ngonten dulu 3 hari. Besok baru lanjut lagi, soalnya besok baru apa, baru mau dibawa ke tukang bubut komstirnya segitiganya. Cuma nggak tahu kenal pot aduh. Beda ban, ini mah ringan. MP. Yang USD. Tanda.
Amat berat. Ya prong itu mas. Jadi ini prong. As kos pistilnya udah PNP. Tinggal bikin dudukan kontak yang ini. Buat di sini. Ibu tenang. Ibu tenang. Yo guys, kita lanjut lagi sekarang. Kerjain sianya. Berarti bikin dudukan itu ke tukang bubut lagi. Oke, jadi ini USD-nya baru kepasang. Ini baru diambil tadi dari tempat sana. Ini udah kepasang. Yang belum itu apa ya? Ini apa buat dudukan lampu sama buat kunci kontak, dudukan kunci kontak sama apa ya? Kunci stang, buat kunci stangnya juga sama itu. Apa sih namanya ini? Bracket kaliper. Bracket kaliper depannya juga belum dibikin. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Sama yang terakhir tuh ngecat, ngecat juga belum. Jadi ini tunggu dirapihin dulu semua, dibikin apa dudukannya semua, pangkonnya karena kan harus dilubangin, harus di ini juga. Jadi tunggu semuanya udah pas, pakur depan udah kepasang semua, udah rapi, baru dibongkar lagi dicat. Soalnya takutnya nanti kalau dicat dulu terus dirapi-rapihin nanti malah catnya yang rusak. Jadi yang mending dirapihin dulu semuanya. Beuh, jadi gagah anjir. Jadi berisi gitu, kekar. Dan untuk apa ya? Untuk apa aja yang diganti, terus total biayanya habis berapa, itu nanti dibahas di video yang part keduanya. Nunggu ini beres dulu semua, udah kepasang semua, udah dicat. Pokoknya udah jadilah, baru kita bikin lagi yang part 2-nya videonya. Jadi nunggu apa? Beres dulu baru bikin yang part 2. Jadi kalau yang buat yang mau nanya-nanya harga, harganya habis berapa totalnya sama apa aja yang dirubah, nanti nonton aja yang part kedua. Baru apa? Nanti dibahas di situ. Tapi lumayan banyak sih rubahannya. Enggak sedikit. Dari bos roda, dari pokoknya dari bawah sampai atas tuh rubahan semua. Enggak ada yang enggak dirubah. Jadi kelihatan cakep gini anjir. Ah. Jadi gimana ya? Berisi gitu, lebih padat lagi. Jadi untuk videonya sampai di sini aja dulu untuk yang part pertama. Oke. See you next video.